Kalau mau bersinar sah, itu artinya? Itu artinya ini adalah misi yang harus kita selesaikan. Kita harus mencari tahu siapa di balik semua ini. Ya udah deh guys, mendingan kita cari tahu langsung aja di dasar laut. Dan kita cari tahu siapa sebenarnya ratu laut yang mereka maksud itu. Yaudah, yuk. Duh, berarti mereka berdua ini sudah menipu kita semua dan orang-orang di kampung ini dong. Iya, ternyata kita udah ditipu sama mereka. Gak bisa dibiarin ini. Kita harus memberitahu para warga. Rena, cepat! Rekam aksi mereka berdua. Oke, oke. Apa kamu bilang? Mbak Mijan seorang penipu. Kalian jangan sembarangan ngomong ya. Mbak Mijan itu leluhur di kampung ini. Begitu faktanya, Pak. Kami bertiga saksinya. Kami melihat Mbak Mijan sama gadis itu diam-diam mengambil uang yang ada di laut. Tunggu-tunggu. Bapak dan Ibu, dengerin kami dulu. Kami ada buktinya. Dan kami bisa buktiin semuanya. Iya, Pak. Kami ada buktinya. Pokoknya, kalian tenang aja. Udah deh, kalian gak usah bohong. Ayo warga-warga, kita tangkap mereka ini. Tunjukin rekaman yang kita ambil kemarin. Oke, oke. Sabar ya, Pak. Sabar. Semuanya saya rekam kok kemarin. Nih, Bu. Hah? Lah kok rekamannya nggak ada sih? Perasaan kemarin videonya masih ada. Kok tiba-tiba hilang sih? Duh, gimana ini? Woi, mana sih? Kok lama banget? Mana buktinya? Ada nggak sih rekam videonya? Beruan tunjukin ke warga. Dusa, gimana ini? Video rekamannya kemarin itu tiba-tiba hilang. Terus gimana dong? Kok videonya bisa hilang sih? Gue juga gak tahu, Sah. Kenapa videonya bisa tiba-tiba hilang? Mampus kalian. Gue bakal reset HP lu, Reina. Mana sih? Bilang aja kalau buktinya itu nggak ada. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Ternyata videonya hilang, Pak, di HP teman saya. Iya, Pak. Mungkin HP teman saya nggak sengaja kereset, jadinya videonya nggak sengaja kehapus. Bohong ya kalian? Ayo warga, kita tangkap mereka ini. Ayo. Enggak. Kami nggak bohong kok. Buktinya itu emang ada, tapi nggak sengaja kehapus. Udah deh, kalian nggak usah bohong. Ayo warga-warga, kita tangkap mereka ini. Ayo ibu bapak, kita jadikan tumbal saja mereka ini. Ayo, tangkap mereka. Itu Bu, emas dan perhiasannya udah aku ambil. Ini dia. Kerja bagus, Nak. Jadi, mereka tinggal di sini. Wah, uangnya banyak banget, Bu. Kalau kayak gini, kita bisa kaya ya, Bu? Ya, kamu lihat aja sendiri uang sebanyak ini. Kita bisa menjadi kaya raya. Kalau uangnya sebanyak ini, kita bisa foya-foya dong, Bu. Warga-warga itu bego banget ya, Bu. Mereka mau-mau aja kita bodohin pakai cara nipu mereka. Hah? Jadi mereka sengaja ya udah nipu warga-warga kampung ini. Mana uang yang diambil banyak banget lagi. Ih, nyebelin banget sih tuh orang. Udah nyuri, gak tahu diri lagi. Ma, kepala Ica pusing, Ma. Mama temenin Ica ya, Ma. Ica? Ica ngapain keluar dari kamar, Nak? Kan tadi udah Mama kasih obat. Ica istirahat dulu ya di kamar. Mama sama Nenek masih ada urusan. Ica, Ica. Ngapain sih kamu keluar-keluar kamar, ha?
Udah, kamu itu penyakitan. Tidur sana ke kamar. Jangan ngerepotin orang mulu. Nenek kok ngomong gitu sih sama Ica? Nenek dapat uang sama emas sebanyak itu dari mana, Nek? Nenek nyuri uang warga lagi ya? Ica, ngomong apa kamu ini? Kalau bicara itu yang sopan. Ini tuh uang hasil kerja nenek, supaya bisa bantu pengobatan kamu. Udah, masuk ke kamar sana. Ica, kamu masuk ke kamar istirahat dulu ya, Nak. Nanti mama samperin. Mama sama nenek jahat. Mama udah gak sayang lagi sama Ica. Aduh, kepala Ica sakit. Ma! Ica, kamu kenapa, Ica? Aduh, ma, kepala Ica sakit, ma. Ica! Jadi cucunya lagi sakit, guys. Uang yang mereka curi itu katanya bakal digunain untuk pengobatan cucunya. Hah? Kalung lo bersinar sah. Itu artinya kita harus tolongin mereka. Tapi gimana caranya ya? Udah, nanti aja kita bahasnya. Sekarang kita cabut dulu yuk. Heh. Ngapain kalian kesini, hah? Oke, baik. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu panggil namanya satu-satu ya. Bumi? Hadir, Bu. Joko? Hadir, Bu. Elsa? Elsa? Elsa di mana? Kok nggak nyaut? Bu, Rosa, Elsa, dan juga Reina, emang dari semalam mereka belum balik, Bu, dari pantai kemarin. Hah? Apa? Mereka belum balik dari semalam? Aduh, gawat ini. Mereka pergi kemana sih? Kok mereka nggak bilang sama Ibu? Hah? Apa? Rosa belum balik dari semalam. Gawat ini. Jangan-jangan warga nemuin mereka lagi dan mau nyakitin mereka. Bu, saya izin nyari Rosa ya, Bu. Saya khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka. Apalagi tempat ini kurang aman buat cewek. Hah? Apa Dilan? Kamu mau bantu nyariin mereka? Duh, jangan, Nak. Ibu khawatir kalau sampai terjadi apa-apa. Mendingan kita telepon polisi aja ya. Nggak apa-apa, Bu. Aku juga ikut bantuin nyari sama Dilan. Nggak apa-apa ya, Bu. Hah? Rosa sama teman-temannya hilang. Nggak bisa dibiarin ini. Aku harus ikut bantu mereka. Enak aja Dilan mau nyariin mereka sendiri. Bu, saya juga bakal ikut bantu nyari Rosa. Aduh, anak-anak, kalian beneran yakin bakal pergi nyariin mereka? Ntar terjadi apa-apa loh. Ibu nggak mau loh kalau sampai terjadi apa-apa sama kalian. Nggak, Bu. Ibu tenang aja. Kami bisa jaga diri kok, Bu. Semuanya pasti bakal aman-aman aja. Aduh, ya udah deh. Tapi hati-hati ya, Nak. Kalau ada apa-apa, tolong kalian telepon Ibu. Biar Ibu bisa telepon polisi. Ya udah deh, hati-hati ya. Ya udah, kami permisi ya, Bu. Ayo. Minta lepasin. Gak bakal saya lepasin kalian. Awas ya kalian kalau macem-macem. Saya gak bakal segan-segan buat ceburin kalian ke laut. Awas kalian. Ingat ya, Mbak, jangan macem-macem sama kita. Apalagi sampai ngadu keluarga. Habis kalian di tangan kita. Yaudah yuk, Bu. Kita ambil, tapi buat ceburin mereka. Ayo. Jangan, lepasin. Lepasin kami. Lepasin. Lepasin. Buka pintunya. Lepasin kami. Buka pintunya. Buka. Lepasin kami. Hah, gawat ini. Anak-anak dalam bahaya. Lepasin. Lepasin. Mereka disekap dalam kurungan. Gawat ini. Aku harus segera membantu mereka. Rosa! 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 Elsa! Elsa! Reina! Reina! Saya tahu keberadaan mereka. Hah? Ibu tahu keberadaannya? Tadi saya melihat ada 3 gadis yang disekap di pinggir pantai.
Mereka membutuhkan pertolongan. Hah, tiga garis di tepi pantai. Itu pasti mereka. Ya udah, yuk kalau gitu, ayo kita samperin mereka. Ayo. Ya udah, ayo. Buruan. Yakini, you see the real me.